edisi spesial Asian Games 2018. Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Novel Muntakin di channel saya Muhammad Novel Muntakin. Kali ini sekarang saya akan mereview suatu makanan lagi yang ada hubungannya tentang Asian Games. Jadi saya bilang produk khusus edisi Asian Games. Apa itu? Ini dia. Ini dia pop mie rasa ayam lari atau ayam garang asam. Saya nggak tahu ini rasa apa. Saya baru pernah pertama kali melihat ada rasa, nama rasa seperti ini. Untuk pop mie sendiri memiliki dua varian menu khusus Asian Games. Satunya itu rasa bakso tenis kalau tidak salah. Ya. Jadi seperti ini. Kita akan membukanya dan melihat isinya seperti apa. Ya. Oh, keras. Seperti ini, ada minyak, bumbu, ya ini juga garpu. Seperti ini, biasa saja. Ada bumbu, ada ya. Kita coba satu dulu. Ya, seperti ini bisa diulang. Dari baunya mengingat sepertinya di produk lain saya pernah mencoba baunya, merasakan baunya seperti ini. Cuman kita tidak tahu seperti apa ini bentuk aslinya. Kita coba aduk. Ternyata bumbunya agaknya menguning. Apa kayak rasa balado mungkin? Sepertinya tidak, karena ini bumbunya ini bumbu kun warnanya kuning. Kita coba saja. Ini. Ya. Ini seperti ada sedikit rasa balado-balado sedikit, namun lebih ke arah apa? Tidak terlalu pedas. Jadi tidak terlalu menyengat, tidak lalu, namun masih ada rasa pedas-pedasnya seperti itu. Kita coba kuahnya juga, mungkin. Ya, sama kuahnya juga seperti itu. Jadi seperti itu. Oh ya, satu lagi, saya tidak disponsori apapun. Jadi ini murni hasil pribadi. Dan terima kasih. Jika kalian suka, klik like, share, subscribe, dan juga jangan lupa komen. Bantu terus kembangkan channel ini untuk bisa melakukan video-video lagi yang mencoba lebih banyak video lagi yang lebih bagus dan juga video-video lain yang menarik. Jadi jangan lupa seperti itu. Terima kasih dan tunggu terus video berikutnya dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.